kapal barang terbakar di Pelabuhan Tulehu, Maluku malam tadi. Sebelum terbakar, kapal sempat meledak. Kapal barang ini terbakar hebat di Pelabuhan Tulehu, Maluku. Sejumlah warga kesulitan menjangkau kapal yang terbakar karena cukup jauh dari dermaga. Sebagian warga berupaya memindahkan kapal lainnya agar tidak ikut terbakar. Menurut warga sekitar, sebelum terbakar sempat terdengar ledakan hebat dari dalam kapal. Sehari-hari kapal ini mengangkut beras untuk diantar ke sejumlah wilayah di Pulau Seram. Sehingga merembet kepada motor-motor ikan yang ada di samping.